Hello guys, welcome back to my channel. Aku hari ini mau dicukur. I know. Aku sedikit pamer gitar di belakang biar nggak garing backgroundnya. Okay guys, rambut aku tuh udah panjang banget. Ini terutama yang belakangnya enggak banget. Minggu kemarin aku udah dicat rambut, cuman sekarang udah mulai kelihatan uban lagi tuh. Nggak tahu kalau misalnya panjangnya kagok kayak gini, suka susah diatur atau suka tiba-tiba ngembang gitu, tiba-tiba kering, nggak kuguh. Jadi ya mending sekarang aku cukur aja deh, biar rada enakan gitu guys. Okay, so aku cukur pakai gunting ini guys. Ini sangat penting sekali ya, coba lihat. Ini jadi dia nggak akan motong. Ini apa sih? Gunting apa ya namanya? Gunting buat nipisin rambut ya. Ini penting, sangat-sangat penting. Kalau pakai gunting yang ini, ntar kepotong semuanya tiba-tiba. Okay, first step. Aku sebenarnya udah biasa sih, udah biasa bikin vlog cukur rambut. Kalau kalian ngikutin dari dulu, cuman udah lama nggak bikin justru. Ini aku sebenarnya bukan harus lihat ke kamera sih, ke cermin ini di bawah. Ntar salah dong. Let's go. Okay, barusan buat nipisin dulu aja sih, biar nggak terlalu bang. Duh, pinggangku. Sekarang nipisin bagian luar. Aku sih nggak akan dipotong pendek, maksudnya nggak akan yang jadi pendek banget. Maksudnya tuh jadi tipis, terus si ininya kali dibuang gitu, terlalu gede. Jadi kayaknya sampingnya ya segini aja kali, nggak akan terlalu tipis. Ini kan beda tuh, ini udah agak tipis, ini masih gembung gitu. Sekarang yang bagian ini, wih, susah banget sih. Malah kagak gunting. Kipisin lagi bagian luar. Kita aja sih. Oke deh kayaknya. Kayaknya. Sekarang belakangnya gimana caranya? Kita mesti pakai cermin kecil. Susah juga guys. Kita cek. Aku pakai gunting ini sekarang. Biar motong yang bawahnya doang, biar enggak panjangan. Tapi si motongnya itu jangan langsung cerp-cerp. Jangan langsung cuman tek gitu doang, enggak, jangan. Aku motongnya sih gini, tuh. Aneh kan? Jadi maksudnya mungkin biar nggak rata, serp gitu. So tau banget aku ya. Teknik diri sendiri. Masih? Bisa juga ini. Nggak rata apa enggak guys? Biasanya nggak pernah rata sih, karena emang susah. Cuman ya, yang penting keliat agak seger aja maksudnya. Kayak tadi gunung. Masih panjang ternyata ini. Masih tebel. Oh, sama lagi. Iya guys, kenapa aku seneng nyukur rambut sendiri? Soalnya dulu waktu, ya kalau ke tempat cukur gitu kan, kayak apa ya, emang rapi sih, cuman aku gak suka gitu. Gak, kayak yang ini tukang cukur gak ngerti kepengen aku. Maksud aku nggak gini,
maksud aku tuh pengennya gitu, dia jadinya begini, beda. Jadi selalu terjadi dan akhirnya udah belajar nyukur sendiri aja biar biar puas gitu, walaupun nggak rapi acak adu, tapi ya apa yang aku pengen. Akhirnya ya semua do it yourself. So expert banget ya. Begini. Kita cek lagi. Bakalnya sih yang sih tebel tadi. Kayaknya bolju. Maybe. Kayaknya udah segini dulu. Aku mau rapi-rapiin aja. Entah kenapa ini selalu panjang. Dan aku biarin, biar deh. Ini juga jadi ada sekarang. Ini jadi trademark. Oke guys, paling segini ya. Aku udah segeran sih. Wah, tadi kayaknya berat banget gitu. Coba aku cukur kumisnya deh. Kumisnya ada ubannya lagi. Cukur kumisnya manual. Soalnya aku jadi gak suka pakai alat yang cukur kumis itu. Soalnya bener-bener abis gitu. Aku gak suka, aku pengennya ada dikit-dikit. Masih ada dikit, kumis dikit. Biar gak, apa, hilang semua. Ya? Sip, ikan masih ada kelihatan. Dikit lah. Oke. Okay. Yeah. Kembali menjadi umur 20. Ini kalau di kalau makin dipendekin lagi aku udah kayak umur berapa enggak tahu. Ya udah saatnya membereskan guys. Nih ya. Ini kan rambut aku masih banyak tuh sebenarnya. Cuman lihatnya. Lihat si rambutnya udah banyak banget. Banyak banget ini. Rambut aku tuh tebal jadinya. Iya. Yeah. Oke, kita pantau lagi. Cie. Kacamata lagi. Ya udah guys. Paling sampai di sini dulu vlog cukur rambutnya. DIY cukur rambut. Cie. Kalian kalau misalnya nggak puas di salon, coba aja cukur rambut sendiri. Ya, biarin gagal juga, nyobain gitu. Ntar kalau udah bisa, worth it lah. Jadi bener-bener yang kita pengen gitu. Ini juga kalau misalnya nanti aku misalnya berapa jam kemudian atau besoknya udah mandi misalnya, loh kok ini agak panjang, loh kok ini gini, aku bisa cukur lagi, aku bisa rubah-rubah lagi, bisa rapi-rapi. Gitu, enak. Oke guys, sampai di sini aja. Thanks for watching. See you soon. Bye-bye.